Apa yang menghalangi kesolehan? Yang menghalangi apa? Kesolehan. Ada penghalangnya. Menghalangi kesolehan seseorang itu ada lima hal, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Berapa macam? Lima perkara ini menjadi penghalang kepada kesolehan. Mau jadi jelma soleh, mau jadi jelma bager, mau jadi jelma bener, dimana ayat salah sawyos ini hiji lima perkara ieu, ya. Jadi penghalang daripada kesolehan ada berapa? Ada lima perkara. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, ridho dengan kebodohan, sehingga dia itu inginnya ridho saja kepada kebodohan, tidak mau menghilangkan kebodohan. Tidak ngaji lah Sunda nama. Tekersa tolabul ilmi, ngukut kebodohan, dikukut, bodoh teh. Ya? Ridho dengan kebodohan. Kalau orang enggak mau menghilangkan kebodohan di dalam urusan agama, sulit untuk menjadi orang yang soleh. Cacak sok ngaji wae can soleh kene, masih kene sok salah we. Komo lamun tara ngaji, cacak pamajikan sok ngaji wae ngadat wae. Komo lamun tara ngaji pamajikan. Oh, kaina mah kumaha carana yang saroleh? Urang nu jadi salaki ngaji, pamajikan ge ngaji. Kitu duanana ngaraji. Dua-duanya ajak ke majlis ilmu. Ya, harus dua-duanya mencari ilmu, thalabul ilmi. Jadi yang menghalangi kesolehan seseorang yang pertama al-qana'atu bil jahli. Dia merasa puas dengan kebodohannya, sehingga dia tidak mau menghilangkan kebodohannya, berbangga diri dengan kebodohannya. Atoh kungukut bodoh teh gitu. Nah, itu ngahalangan karena kasolehan. Kados. Jadi yang pertama, bagaimana supaya soleh? Belajar, cari ilmu. Pelajari ilmu agama. Apa kewajiban seorang suami? Apa kewajiban seorang istri? Harus tahu masing-masing. Kita seorang suami harus tahu kewajiban seorang suami terhadap istri, lalu diamalkan, bukan hanya tahu saja, harus diamalkan. Seorang istri, dia harus tahu apa kewajiban seorang istri terhadap suami. Sudah begitu diamalkan kan beres. Salaki soleh, pamajikan soleh, soliha. Disitulah terjadinya keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, baitijan nati, nikmat rumah tangganya. Ya, kalau didasari dengan ilmu agama. Tapi kalau didasari dengan kebodohan dalam agama, bahaya. Ya, pasea wkw nate. Ya. Salaki nyalahkeun pamajikan, pamajikan nyalahkeun salaki, kitu we pagih teh. Nya kan pasea we pagih teh. Rame we, riweuh we. Nah, karena kebodohan di dalam urusan agama. Yang kedua yang menghalangi kepada kesolehan seorang itu adalah al-hirsu 'alad dunya. Tamak terhadap dunia. Tamak. Ya, kurang puas, tidak merasa puas. Rasanya kurang terus, kurang. Nah itu merusak, menghalangi kepada kesolehan. Akhirnya karena dia tidak ridho atas dunia yang Allah berikan, dia cari bagaimana caranya menghasilkan dengan keuntungan yang banyak, tidak memikirkan halal haram. Akhirnya dengan cara halal tidak hasil, dia cara yang diharamkan oleh agama. Ini karena ketamakan kepada dunia, akhirnya berdusta, menipu, ya, sumpah palsu, macam-macam lah. Nah, itu karena ketamakan. Awalnya dari tamak, hatinya tidak merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan, merasa kurang saja. Akhirnya berbuat maksiat. Itu menghalangi kepada kesolehan. Yang ketiga adalah asyuhu, kikir yang sangat. Kikir itu menghalangi kesolehan. Mual tulus jadi jelma soleh, jelma kopet mah, ya. Mual rekumah-kumah ge. Eh? Jangan jadi kekikiran itu menghalangi kepada kesolehan, ya.
Yang keempatnya riya'u fil amal, riya di dalam beramal karena Allah, di dalam melaksanakan amal solehnya, tidak karena Allah. Riya ingin pujian manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, di dalam melaksanakan amal kebaikan. Yang kelimanya al-ijabu birra'i, berbangga diri dengan pemikiran sendiri, ya, berbangga dia sehingga tidak mau menerima saran dari orang lain, sehingga dia merasa dirinya paling benar, selain dia semua salah. Nah, itu lima perkara ini menjadi penghalang kepada kesolehan. Mau tulus jadi jelma soleh deh. Yang pertama apa? Al-qana'atu bil jahli, merasa puas mempunyai sifat bodoh. Yang kedua, tamak kepada dunia. Yang ketiga, mempunyai sifat sangat kikir. Yang keempat adalah riya di dalam amal baik. Yang kelimanya berbangga diri dengan pendapatnya, apa pendapatnya pribadi. Ya, itu lima perkara ini pokok utama menjadi penghalang kepada kesolehan. Mun aya kabeh, wah bahaya. Aya hiji geus bahaya. Bodoh unggul geus bahaya. Komo aya kabeh nya bodoh, nya tamak, nya koret, nya riya. Wah, komo eta mah. Hese pisan rek bageurna teh, rek benerna teh. Cacak hiji wae bisa jadi ngahalangan. Komo kabehanana aya. Komo lima perkara na aya ka kabeh. Kontrol we kurang masing-masing. Tanu lima teh aya henteu, ta eta we. Ya, dikontrol we kita masing. Apakah yang lima tersebut ada di dalam diri kita? Obati cepat-cepat, jangan dibiarkan. Mau jadi jelma soleh, mau salah we saumur-umurna. Bakal salah saumur-umurna. Di mana salah saya jadi perkara ieu aya dina diri urang. Kalau salah satu dari tiga lima perkara ini ada dalam diri kita, sulit untuk mencapai derajat kesolehan. Kalau orang soleh itu hidupnya akan nikmat. Nikmat hidupnya. Apapun yang Allah berikan, dia akan terima dengan lapang dada. Nikmat orang-orang soleh itu. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk Allah. Nikmat di dunianya, hidupnya nikmat. Nanti di akhiratnya pun nikmat, bahagia. Tanu teu bahagia teh teu soleh. Gara-gara teu soleh, jadi teu bahagia. Jadi hayang bahagia mah kudu kumaha? Soleh. Kakarak panggih jeung bahagia. Ayo bahagia teh pagawean hate. Lain pagawean letah, lain pagawean soca. Bahagia mah pagawean hatena akan lapang nikmat. Sok sanajan loba nu ngagogoreng, loba nu ngahina, nikmat, nikmat. Nikmat. Bahkan orang soleh itu dia bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Orang-orang soleh seperti itu. Salihin, para salihin itu mereka bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi hidupnya nikmat. Ya.